bentar. Itu udah Haikal, Asun sama Ismail. Oh, iya. Haikal, Asun, Ismail. Ya Ustazah. Tolong ambilin bola ini ya. Iya. Bola. Ya Ustazah, siap. Makasih. Ya. Kalian tunggu sini, aku ambil bolanya. Gira, ya, siapa? Hati-hati ya. Nah, ini dia nih bolanya. Ini apaan? Kok kayak peta harta karun di film-film ya? Ah, kita main sekarang Om Bimpa. Siapa yang satu warna, itu satu grup. Paham tuh? Paham lah. Ayo. Om Pimpa Layung Gambreng. Ah, 1, 2, 3 sama semua. 4. Ini kamu di sini. 1, 2, 3, 4. Pas. Tim Jerman. Ah, enggak mau ah. Tim Jerman udah pulang. Tim Brazil. Iya, lawan Persija. Oke, kita atur. Janjiannya itu emang di sini. Sabar. Cincai. Kok mereka bisik-bisik di situ? Yang itu? Ah, itu tuh. Mereka itu lagi ngobrol. Siapa tahu belum kelar yang omongan di masjid. Oh, gitu. Asun, Haikal, Ismail, ayo, main bola, ayo. Nanti aja, Pak De, Mr. Sergei. Kita lagi meeting, sibuk. Wah, song. Orang lagi liburan masih sibuk. Belum ngerasain nih. Hah. Tendangan Kapten Kun'an. Ayo anak-anak, mundur. Fokus, Pak De, fokus. Pak De. Masih kuat. Pada. Emangnya ada apa sih kalau anak apa? Kamu orang kita udah cari kemana-mana. Kita tuh ada meeting penting. Wah, meeting penting? Meetingin apa kak? Ya, jadi ada benda yang bikin kita kaya raya. Wah, apa itu kak? Apa? Kak Jepang, kasih tahu. Silent please. Oke. Okay. Sejamkan mata kalian. Oke. Oke kak, tenang aja kak. Tara, buka mata kalian. Ini dia. Wah, api tenang kak. Kita bisa kaya. Diam, kolor kamu gimana? Itu dia itu. Wah. Matanya kok kayak gitu kan? Iya kak. Hanya cincai kak, cincai. Mana tulisannya? Nggak ada sih. Wah, ini dia. Nah, ini nih yang ada gambar peti harta karun. Yang nih, yang ini nih. Ya. Ada tanda silang ini. Ini harta karunnya. Wah, cincai kak, cincai. Tapi kita harus melewati titik-titik ada hiu berbahaya. Itu hiu berbahaya. Tunggu. Dari kayak ini buat aku ya. Jangan bebas! Sekarang kita kejar mereka. Kejar! Kok banyak banget? Pada. Bro. Wah, itu fog. Ah, itu fog. Wah. Pada. Wah. Ya! Astagfirullahaladzim! Cepat.
Hei, hati-hati! Hei! Hei, jangan berantem! Jangan berantem! Jangan lari-larian! Hei, nanti silakan. Ayo, jangan lari! Haikal! Pade! Pade! Kenapa? Jangan teriak-teriak, Pade! Kenapa? Kuping yang bedong. Beduk! Budeng! Beduk! Beduk! Aduh! Jangan kenceng-kenceng! Hei! Jangan kenceng-kenceng! Pokoknya kita harus selamatin ini peta. Kalau enggak, rencana kita akan gagal. Hah? Harta karunnya enggak bakal kita dapatkan. Dulu aja itu. Gimana caranya? Caranya gampang. Nih Indra, pegang. Ntar Indra, jaga Indra. Indra, buka. Arahin ke aku. Nih, ini nih. Buka. Nah. Mau ngapain? Udah diam aja. Ini ngapain? Alhamdulillah, untung selesai. Apaan sih? Segala nyuri peta aku. Pokoknya kalau kalian ngambil lagi peta aku, sini urusan sama aku. Apa? Bodoh amat. Ngajak berantem. Alhamdulillah, untung aja petanya udah digambar di punggungnya Lukman. Yaudah, masa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telat. Yuk. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan, diam. Pegang. Diam. Coba. Hilang. Lukman, kamu ngapain mandi sih? Petanya jadi hilang kan? Tahu. Terpaksa deh, aku harus nyari lagi petanya di kamar Haikal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para santriwan dan santriwati yang Ustadz Musa banggakan, sebelumnya Ustadz akan memberikan pengumuman, yaitu kemanakah Trio Bemo? Mana dia? Kok gak kelihatan? Ulala, Trio Bemo! Jangan-jangan mereka ambil peta aku lagi. Ustadz, gimana kalau saya ajak Pak Ustadz yang nyari Trio Bemo? Hah? Mungkin dia masih tidur. Hah? Hai ya Ustadz, mau izin kita lihat dulu ya Ustadz. Iya Pak Ustadz, aku juga sholat gak? Kau boleh teman Pak Ustadz, gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Mana sih Sobri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sob, ketemu? Petanya sudah di tangan aku. Alhamdulillah. Jadi sebentar lagi kita akan menguasai harta karunnya. Ya enggak? Iya, itu mana Mai? Sungguh sobri emang cerdas. Bagus. Balik posisi. Ini lagi. Bagus ya, Trio Bemos. Kalian udah ambil peta aku. Kata siapa? Sini balikin peta aku. Ini peta aku. Kenapa sob? Yaudah yuk, ayo buruan. Nih, petanya udah aku miliki. Ayo. Aduh. Trio Bemo. Kerjaan cuma kabur doang. Sekarang kita bisa menguasai harta karun ini. Wapi tenan. Iya kan? Ada yang salah kan? Iya. Kayaknya ada yang salah deh. Apa? Itu petanya. Iya kak, petanya kak. Oh beneran robek. Kan? Kita orang bilang juga apa kak? Tanda X-nya kan di Trio Bemo. Loh,
Harta karunnya berarti di Trio Bemo dong. Aduh, terus gimana dong? Sekarang kita siap-siap buat ngejar Trio Bemo. Ayo, 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 ayo. Ya. Ustaz Musa, Ustaz Zaki, hentikan debatnya. Daripada debat terus, lebih baik Ustaz berdua mencari Trio Bemo. Iya Ustaz, sekaligus tolong Ustaz cari Ismail, Haikal sama Asun. Mereka itu sejak tadi izin belum balik sampai sekarang. Siap Ustazah. Apaan sih? Kenapa sih? Ngikut-ngikutin nge-fans sama saya nge-fans. Siapa yang ngikut-ngikutin? Eh, saya ingat. Enggak, aneh-aneh. Ya udah, tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Ya bisa, deh. Apa? Sini. Sweet. Eh, siapa takut? Satu, dua, ti. Melayu. Duluan. Eh, siapa yang ngikutin? Mas, tadi ikut aja. Ya Allah. Aku setuju banget atas kerja samanya dengan Sobri. Kalau kamu gimana Sob? Setuju nggak? Kita setuju nggak ya? Setuju. Oke deh, oke. Kita dapat. Iya. Kita setuju. Iya. Menurut Lukman sih, Lukman juga ikut Sobri deh. Kalau aku sih setuju. Karena kalau peta ini cuma separoh, ya kita nggak bakal bisa dapetin harta karunnya dong. Betul banget tuh, betul banget. Betul, benar kata Mahendra. Betul. Eh, kita lihat bareng-bareng. Ini atasnya nih. Aduh, Haikal, Ismail, Asun, aduh, bener-bener. Asun, Ismail. Ini keterlaluan. Keterlaluan, Pak De. Ya. Gimana kalian? Ini kerjanya bikin kacau ya. Gak ada bosen-bosennya. Bikin rusuh, bikin riwah. Marah saya. Ya, Pak De, sabar, Pak De. Mereka pun kabur pun juga karena sesuatu pasti. Ah, itu. Oh iya. Mungkin karena itu ya. Loh, maksudnya Ustaz? Ustaz tahu sesuatu? Enggak. Maksud saya kan ini loh, Ustaz Ridwan. Kan kita semua tahu Haikal itu punya cita-cita menjadi seorang peluit. Pelaut. Itu maksudnya. Nah mungkin ini sekarang nih dia nih lagi jalan-jalan di pantai. Seolah-olah itu dia sedang menjadi seorang pelaut. Kemudian dia itu mencari harta karun. Dan ceritanya dia tuh lagi ngelawan para perompak itu. Begitu dia ambil harta karunnya, banyak kotip datang. Dihajar sama dia. Diambil lagi, hajar ke kanan, hadap kiri, hajar lagi bajak laut, sikat lagi. Wah, habis bajak laut sama dia. Keren, gitu. Kayaknya sih gitu, kayaknya. Ya udah, kalau begitu, gimana kalau kita pecah sekarang? Pecah? Pecah. Pencar, mister. Oh, iya, iya. Pencar. Itu maksud saya. Oke, baik. Ya udah, kalau begitu, saya, Mr. Sergi, sama Pak D, kita cari ke hutan. Nah, terus kalau Ustadz Musa mau cari kemana Ustadz ya? Pas kalau gitu. Saya cari di sekitar pesisir pantai aja. Untuk mencari siapa? Ustazah Nurul. Bukan, kan rombongan Ustazah Nurul itu kan perempuan semua. Nggak ada kaum laki-lakinya. Nggak ada kaum Adamnya. Nggak ada tulang rusuknya. Saya yang melengkapi. Emang maunya itu, mah. Gimana, Pak De? Setuju kan? Ya kan? Ya dong, ya deh. Saya mah setuju. Tapi kan keadaan lagi kritis. Ya kan kalau misalkan kita sekarang semua nyari Haikal ke hutan, terus tiba-tiba Ustazah Nuyu kenapa-napa, kan kita juga jadi merasa bersalah juga. Bener nih, ya kan? Bener. Kalau gitu sekarang saya mau pergi ke arah pesisir pantai sana untuk menjaga grupnya Ustazah Nuyu. Ya kalau gitu saya ke sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ya udah kita berangkat. Ya Ustaz. Ya udah, ayo. Ayo pada. Kita ke hutan. Ke hutan kita. Ke orang hutan ini. Adek. Biar cepet lah. Ayo kak. Ini cahaya. Maju 5 langkah. Turuni bukit pasir. Bukit pasir? Oh. Yaudah. Aku aja yang turunin bukit pasir ini. Tapi beneran kak, kamu yakin? Soalnya dia curangnya terlalu. Dua alam tenang. Gampang. Betul buat. Iya sih ya. Kita gak usah buang-buang waktu. Kita harus cepet. Jadi aku harus lari. Oke. Ya udah diam aja. 1, 2, 3.